Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, jangan bosan-bosan ya untuk berjumpa dengan saya lagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode OLS atau yang sering dikenal dengan metode regresi versus metode SEM. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis. Metode analisis OLS atau yang lebih sering dikenal dengan metode analisis regresi memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi yang menggunakan data kuesioner, variabel dianalisis menggunakan nilai rata-rata ataupun juga nilai total dari beberapa indikator yang digunakan. Sementara pada metode analisis SEM langsung menganalisis beberapa indikator-indikator pada masing-masing variabel, sehingga hasil analisis yang didapatkan lebih informatif. Pada kedua metode tersebut, analisis SEM maupun analisis OLS memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Walaupun memiliki tujuan yang sama, namun kedua analisis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, maka akan berdampak pada hasil penelitian. Lantas, hasil penelitian menggunakan SEM apakah lebih presisi dibandingkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis OLS atau regresi? Jawabannya bisa Anda buktikan sendiri dengan mengikuti Statistical Workshop from Home Arena Statistik yang bertema The True Excellence OLS versus SEM yang akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 18 Agustus pukul 9 sampai 11 pagi. Untuk info lebih lanjut bisa klik link di bawah ini atau segera menghubungi admin yang nomornya ada di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Niza undur diri dahulu bersama Arena Statistik Research Pasti Mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.